Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kembali tutorial bacaan surah Al-Qalam bermula daripada ayat 43 sehingga ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ Sadaqallahul Azim. Jadi apa yang saya nak highlightkan pada hari ini ialah pada perkataan khashi'atan absaruhum ajran fahum dan juga maghramim muthqalun. Okey. Perhatikan pada simbol tanwin yang berada pada huruf ini tan, kemudian ron dan juga min. Okey. Ada dua perbezaan di sini, iaitu yang pertama khashi'atan dan yang kedua okey ajran dan juga min ini dia mempunyai dua bentuk yang sama iaitu selari. Okey, berbeza dengan khashi'atan berbentuk dua baris ataupun tanwin yang berbentuknya dia sama. Okey, dia tidak sengit seperti ajran dan juga maghramin. Okey. Dalam video-video tutorial sebelum ini, ustazah pernah sebut apabila berjumpa dengan tanwin, tanwin sengit ataupun selari seperti ajran dan juga maghramin, maka di situ dia ada hukum bacaan yang kita kena ketahui. Okey. Dalam ayat ini, okey, ajran fahum, okey, ajran fahum, okey, dia dibaca dengung dan juga seandainya huruf selepas ron itu, selepas tanwin sengit itu ialah huruf yang berbaris dan dia bukan huruf yang bertanda sabdu, maka ron itu dia bunyinya disembunyikan dan dia bunyinya itu bersedia untuk menyebut huruf selepasnya. Okey, dalam perkataan ajran fahum ini, okey, huruf selepas ra, selepas ran, selepas tanda tanwin itu ialah huruf fa. Okey, huruf fa. Maka fa, fa, ajran, okey, ajran, ran itu dia tidak jelas. Tetapi bunyinya itu bersedia untuk masuk kepada huruf fa dan dia didengungkan ataupun dia dipanjangkan. Ajran fa, ajran fahum, ya, ajran fahum. Seandainya tidak biasa lagi, maka sebelum sebagai latihan, biasakan dulu menyebut huruf fa, fa, fa. Ajran fahum. Okey.
Bagi perkataan maghramim musqalun, okey, pertama sekali dia hendaklah dibaca secara idgham. Kenapa idgham? Sebab selepas simbol tanwin di min itu, selepasnya itu adalah huruf yang bertanda sabdu, ya, ataupun bertanda syaddah, ya, tanda sabdu, dan tanda sabdu tu ini. Okey. Okey. Maka apabila kita jumpa saja dengan syaddah, maka hendaklah huruf itu dimasukkan. Ya, bunyi huruf yang bertanda tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf yang bertanda syaddah tu. Okey, itu yang pertama sekali untuk kita ketahui. Dan yang kedua, okey. Sebelum ini juga kita telah bincangkan apabila mim yang bertanda sabdu, maka kalau kita jumpa automatik memang kita kena dengungkan dia. Jadi di sini ada dua. Yang pertama, kita kena masukkan huruf min, okey, min itu, bunyi min itu, tanwin itu kita kena masukkan ke dalam huruf mim yang bertanda syaddah selepasnya tu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita kena dengungkan dia. Okey. Maghramim musqalun. Maghramim musqalun. Okey. Kemudian, okey, apa perbezaannya dengan khashi'atan absaruhum? Okey, perbezaannya ialah apabila kita berjumpa dengan tanwin sebegini, okey, tanwin sebegini, tandanya sama sahaja, dia tidak ada sengat seperti ajram fahum dengan juga maghramim musqalun. Okey, maka bacaan yang khashi'atan ini, apa yang kita perlu ingat, dia adalah mengikut bacaan ataupun sebutan asal dia. Ya, dia bunyinya adalah jelas dan tidak didengungkan. Jelas dan tidak didengungkan. Itulah perbezaan yang ada antara perkataan yang pertama, perkataan yang kedua dan perkataan yang ketiga. Okey. Itu saja pada hari ini. Harap dapat memberi penjelasan dan kefahaman. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam tutorial akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.